warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah maghrib dan jamaah tabligh akbar rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini, suatu nikmat dari Allah Jalla wa'ala, kita dipertemukan di masjid ini. Alhamdulillah telah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan dirangkaikan dengan majelis ilmu, rangkaian dari safari dakwah Hafayu TV. Dan tema yang kita akan angkat adalah membangun keluarga sakinah atau membina keluarga sakinah. Membangun keluarga sakinah ini tentunya perlu didengarkan oleh ikhwah dan akhwat. Karena keluarga itu dari dua unsur, ada suami dan ada istri. Dan tentunya kehidupan rumah tangga atau pernikahan, ini sebab terjadinya rumah tangga, yaitu pernikahan adalah sebab sakinah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Di antara tanda kebenaran, kasih sayang dan perhatian Allah, Dia menciptakan kalian berpasang-pasangan. Laki-laki tanpa perempuan menderita. Tapi perempuan tanpa laki-laki juga sengsara. Jadi sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa laki-laki dan perempuan ini saling mencari atau saling membutuhkan. Maka agama kita adalah agama yang sempurna. Bagaimana saling membutuhkan ini dibimbing dengan bimbingan agama sehingga tercipta sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu rasa kasih dan sayang. Jadi pernikahan itu adalah sebab munculnya rasa kasih dan sayang. Pernikahan itu adalah sebab ketenangan dan kebahagiaan. Yaitu an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dia menciptakan kalian berpasang-pasangan. Litaskunu ilaiha, supaya kamu sakinah. Ini ya, membangun keluarga sakinah. Jadi memang menikah itu bikin sakinah. Sakinah artinya apa? Tenang. Jadi orang yang suka pusing, merenung, bingung, nah, kasih dia nikah. Ya. Kasih solusi. Ya, kita kasih solusi. Itu dia menikah. Makanya ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan biarkan akhwat cari sendiri.
ihwa cari sendiri. Ya, mestinya ada biro, ya, yang amanah dan terpercaya. Karena ini apa namanya, kebutuhan. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah." Dengan pernikahan itu, dia menjadikan antara kamu berdua itu rasa kasih dan sayang. Maksudnya kata para ulama, rasa kasih dan sayang yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kalau kita pernah mengasihi, pernah menyayangi, tapi dengan pernikahan yang syar'i, ya, nanti menikah baru pacaran, ya kan? Bukan habis manisnya baru menikah, tapi nanti menikah baru pacaran. Maka itu akan muncul rasa kasih dan sayang yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Nah, sekarang kita membangun keluarga sakinah. Jadi ternyata menikah itu bikin sakinah. Ya, bikin tenang, bikin bahagia, walaupun dengan segala lika-likunya, dengan segala kecapeannya, ya kan? Sebagai suami capek mencari nafkah, banting tulang peras keringat. Sebagai istri capek mengurus rumah, mengurus anak, mengurus suami. Tapi disitulah seninya. Ya, tidak ada yang bisa menceritakannya kecuali yang sudah melepas statusnya sebagai bujang. Iya. Nah, dalam rumah tangga itu tentunya ada dua komponen, ada dua bagian, yaitu ada suami, ada istri. Saya contohkan supaya gampang dipahami, misalnya apa ya, mobil misalnya. Mobil itu kan ada mesinnya, ada bodinya, ada bannya. Nah, kalau ada bagian dari mobil ini yang tidak berfungsi, misalnya bannya bocor, maka akan mempengaruhi bodi dari mobil, tidak bisa jalan. Ya kan? Tidak berfungsi semuanya, mengganggu semuanya, padahal hanya karena ban yang bocor, tapi terganggu semuanya. Bukan cuma ban saja yang bermasalah, semua ikut bermasalah, enggak bisa diapa-apakan mobilnya gara-gara ban saja yang bermasalah. Nah, ketika mobil ini semua bagiannya berjalan sebagaimana fungsinya, ban itu berputar, bahan bakarnya ada, mesin berjalan, ya, bodinya oke, ya kan, sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, ketika dia berjalan, semuanya berjalan sebagaimana mestinya, maka disitulah kestabilan. Kita kan mobil ini stabil karena semuanya berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, demikian pula dalam rumah tangga, dia hanya dua bagian, yaitu ada suami dan ada apa? Istri. Ada fungsinya sebagai suami dan ada fungsinya sebagai istri. Nah, ketika berjalan fungsinya masing-masing dalam rumah tangga itu, maka rumah tangga tersebut akan sakinah. Nah, besar kecilnya gelombang dalam rumah tangga dipengaruhi ada sebahagian yang tidak berfungsi. Banyak tidaknya, semakin banyak yang tidak berfungsi, maka semakin hilang sakinah. Semakin sempurna fungsinya, maka semakin sakinah. Berarti ketika ada gelombang dalam rumah tangga, ada badai yang menerpa, periksa, ada yang tidak berfungsi. Entah dari suami atau entah dari istri. Makanya mesti hadir suami dan istri. Ya kan? Supaya jangan saling menuntut. Ya. Baik.
Saya kira dipahami ya. Bagaimana membangun keluarga sakinah. Jadi lihat dulu keluarga itu bagaimana. Oh ternyata ada suami, ada istri. Ya kan? Nah kemudian di sini ternyata ada fungsinya masing-masing. Suami punya fungsi, istri punya fungsi. Jangan ditukar. Atau fungsi ganda. Istri merangkap suami. Suami menggantikan istri. Maka ibaratnya mobil jalan terbalik. Bannya di bawah jadi di atas. Bodinya jadi di bawah. Ya, akhirnya jadi suami-suami takut istri. Baik, sekarang kita masuk kewajiban-kewajiban istri yang harus ia lakukan terhadap suaminya. Ya, istri dulu ya. Karena kan laki-laki itu pemimpin, iya kan? Pemimpin, namanya pemimpin ya. Selalu dia didahulukan haknya. Maka tugas dan kewajiban istri terhadap suaminya. Pertama tentunya adalah ikhlas. Dia melakukannya bukan karena suami. Tapi dia melakukannya karena siapa? Allah. Akan kelihatan keikhlasan ketika ada ujian. Kalau rumah tangga normal-normal saja, enggak kelihatan ujian. Suami itu akan semangat mencari nafkah, memberikan nafkah. Kalau istrinya nurut saja, tapi coba istrinya kepala batu. Tetapkah dia memberi nafkah? Coba istrinya sudah enggak mau dengar, tetapkah dia memberi nafkah? Maka di situ akan kelihatan kita melakukannya karena Allah atau karena istri. Demikian pula istri melakukannya karena Allah atau karena suami. Ingat, kita melakukannya karena siapa? Allah. Karena ini adalah ibadah. Dan tugas serta kewajiban suami ataupun istri itu merupakan ibadah. Maka hendaknya kita lakukan karena siapa? Dan itu berat, keikhlasan itu berat. Ya, kalau istri nurut, ya pokoknya apa diminta suami siap. Nah, ini suami juga mau banting tulang, peras keringat, hujan terik, no problem. Tapi kalau istrinya, ya tidak mengerti, maunya dimengerti. Nah, biasanya suami sudahlah. Malas cari nafkah, ngapain juga, iya kan? Maka perhatikan. Pertama adalah keikhlasan. Lakukan karena Allah. Ya, lakukan karena Allah. Kemudian yang kedua, wajibnya mentaati suami dalam perkara yang ma'ruf, bukan dosa. Ma'ruf. Apa yang dianggap baik selama bukan dosa bagi istri adalah siap. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa allati idza nadharta ilaiha sarratka. Sebaik-baik istri adalah kalau dipandang menyenangkan. Ya. Kalau dipandang menyenangkan, ya masya Allah. Kalau dipandang dia mukanya lepas, ceria, jangan murung terus. Nanti kasih 300, 500, 1 juta, baru lepas dia, ceria. Ada uang abangku sayang, nggak ada uang, nggak ada ceria. Ya, ya kan? Wa idza amartaha ata'atka. Kalau kamu suruh, siap. Enggak ada nanti bi bagaimana. Pokoknya kalau kamu suruh, taat, dia taat. Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Kalau suami enggak ada, dia menjaga
dirinya, dia menjaga hartamu dan menjaga dirinya. Istri idaman. Ya. Jadi dia itu masya Allah kalau dipandang menyenangkan. Bagaimana dipandang menyenangkan? Dia suka memperhatikan hobinya suami. Ini suami hobi saya gimana ya? Suami saya hobinya gimana? Mau lipstik warna merah kah? Hah? Mau pokoknya intinya gimana suaminya senang. Ya. Dan dia taat. Bahkan istri yang baik adalah mengerti sebelum disuruh. Mengerti sebelum disuruh. Nah, ini lebih idaman lagi. Dia pelajari, ini hobi suami saya ini. Oh iya. Biasanya dia jam-jam begini sukanya gini. Hah? Dia sukanya, pokoknya lah istri suka mempelajari apa hobinya suami. Selama itu bukan dosa. Jadi lebih hebat lagi, belum lagi disuruh, sudah mengerti. Tapi ini ya langka ya, makhluk langka. Tapi insya Allah dengan belajar, dengan belajar jadi banyak yang langka itu. Taib. Kemudian disebutkan di dalam hadis Imam Ahmad, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau perempuan itu salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, mentaati suaminya. Jadi 4 saja. Jadi istri itu enggak banyak pusing dia. Cukup 4. Salat, puasa, menjaga kehormatan dirinya, mentaati suaminya, cukup 4. Terus dikatakan apa? Qila laha, dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu sukai. Luar biasa, yang penting istri itu jaga 4 saja, enggak perlu banyak-banyak. Salat, puasa, menjaga kesucian dirinya dan mentaati suaminya. Nah, ini yang terakhir paling berat. Selalu Pak, jangan dulu. Apa ini? Ya kan? Apalagi mengangkat suara, membentak suami. Ini bukan masalah kita bela-bela suami mentang-mentang kita laki-laki ya. Enggak. Ini Allah yang perintahkan. Kita lakukan karena Allah. Ini Allah yang suruh, lakukan karena Allah. Dengannya kita mendapatkan surga. Ya, dengannya kita mendapatkan surga. Memang surga itu berat. Maka lakukan karena Allah. Jadi, masya Allah perempuan itu mudah sekali dia. Yang penting dia sholat, dia puasa, menjaga kesucian dirinya dan mentaati suaminya. Ini biasa yang dilanggar, mentaati suami. Kalau lagi adem-adem, ya, lagi enggak ada masalah, tak terus, ya kan? Tapi kalau lagi ada masalah, di situ kelihatan. Bagaimana ketaatan istri terhadap suami? Apakah dia lakukan karena Allah atau karena suami? Atau dia melakukannya karena ada timbal balik? Ada timbal balik? Atau semata-mata dia melakukannya karena Allah? Di situ akan kelihatan ketika adanya ujian. Kemudian ada kisah Asma binti Yazid bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa laki-laki itu mereka mendapatkan pahala jihad kalau mereka mati syahid, kalau mereka hidup mendapatkan ghanimah dan semisalnya. Ya, kami ini perempuan, mana jihadnya? Ya, mana jihadnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ablighi man laqiti minan nisa anna ta'ata az-zawj ta'dilu dhalik wa qalilun minkun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tolong sampaikan kepada perempuan mana saja yang kamu jumpai bahwa
mentaati suami itu setara dengan jihadnya laki-laki di medan perang. Allah Akbar, laki-laki itu mau dapat pahala jihad harus bersimbah darah, bertaruh nyawa, ya. Perempuan yang penting taat suami, sudah pahala jihad. Memasak, pahala jihad. Cuci piring, pahala jihad. Hah? Pokoknya apa saja bentuk mentaati suami, ya, semuanya pahala jihad. Menyapu, mengepel, nyetrika, semua urusan rumah, maka dia pahala jihad kalau dilakukan karena Allah. Dulu waktu belum nikah, masak ya masak, mana ada pahala jihad. Cuci piring ya cuci piring. Tapi setelah dia menikah, ketika dia lakukan karena Allah cuci piring, pahala jihad. Senyum kepada suami, pahala jihad. Apalagi lebih dari itu. Iya. Jangan sampai kalau pergi acara pernikahan, masya Allah, jamilah, jamilah. Pokoknya secantik mungkin, di foto lah, selfie lah, di posting lah. Suaminya mana? Sampai di rumah itu yang sudah luntur-luntur itu, ya sudah luntur-luntur. Ah, itu kasihan untuk suaminya. Belanja make up pakai uang suaminya, tapi untuk suaminya sisa-sisanya. Dosa besar, dosa besar, durhaka. Tapi ya kasihan para suami, ya makan perasaan saja. Mau bagaimana lagi daripada ribut, mending kita mengalah untuk kelanggengan rumah tangga. Iya. Taib. Jadi yang kedua adalah mentaati suami. Jadi jangan main-main dengan taat suami, ya. Taat suami itu harga mati. Ya, selama itu bukan maksiat. Setelah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah ketaatan kepada suami. Iya. Maka ini jangan dianggap remeh. Ini terhitung sebagai jihad, pahala besar. Ya, menyebabkan dia memilih dari pintu mana saja, dari pintu surga mana saja yang ia mau. Ya, saya tanya para suami, senang nggak kalau istri seperti ini? Wah, senang sekali. Rasanya pengantin lama seperti pengantin baru lagi. Cobanya dari dulu dibahas seperti ini, ya. Baik. Nanti para istri bilang, aduh, suami saja dibahas, hak-hak suami. Ya kan? Sebentar, hak istri. Taib, yang ketiga, yaitu membantu suami agar terhindar dari maksiat. Iya. Membantu suami agar terhindar dari maksiat. Karena yang namanya laki-laki, penyakit atau kelemahan dia terbesar adalah perempuan. Maka dia super aktif tentang hal itu. Ya. Jangan dibilang, ya ini suamiku, kenapa kuat sekali? Dikit-dikit, ya tugas istri lah. Iya kan? Dia di luar kerja, lihat kaca spion motor saja, aduh. Sampai di rumah enggak diberikan solusi. Apa solusinya? Gimana caranya? Akhirnya puasa. Ada istri tapi puasa. Ya ada solusi. Apalagi mau nambah lagi? Oh, langkai dulu mayatku. Jangan coba-coba. Kembalikan aku ke orang tuaku. Ini kelas berat ya, pembahasan tadi kelas berat.
Kita lanjut. Nah, jangan belok ya, lanjut. Jadi intinya membantu suami supaya taat, terhindar dari maksiat, ya. Hilangkanlah egois. Jujur, ya. Terus terang, laki-laki ya kelemahannya perempuan. Sebagai laki-laki memang dia menundukkan pandangannya, dia menjaga dirinya. Tapi ada kondisi-kondisi yang dia memang orang lapangan dalam mencari rezeki untuk kehidupan anak istri, ya memang tidak bisa dihindari. Ya, apalagi di masa sekarang ini memang sengaja diperlihatkan, iya kan? Lebih murah. Ya, lebih apa namanya? Lebih murah hal-hal yang seperti itu daripada ya melihat ayam potong di pasar. Iya. Maka di masa seperti ini para istri harus super aktif. Ya, super aktif. Pokoknya dia senantiasa inovasi, perbaharui, ya. Kemudian yang keempat adalah as-sidq. As-sidq artinya as-sidq artinya jujur. Ya, as-sidiq artinya jujur. Dia jujur bersama suami. Jangan ada istilah sekarang ya matre. Ada uang abangku sayang. Enggak ada uang ya enggak ada sayang. Iya kan? Maka naik turunnya sayang dipengaruhi oleh naik turunnya uang. Tebal tipisnya uang sangat mempengaruhi naik turunnya sayang. Maka ini musibah. Ini yang banyak terjadi. Ini yang banyak terjadi. Kita harus ketahui bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Dan sakinah itu ketika masing-masing menjalankan fungsinya. Iya. Maka hendaknya jujur. Kemudian yang kelima, husnul khuluq. Memiliki akhlak yang baik. Misal suka memaafkan, memerintah kepada yang baik, berpaling dari perbuatan orang-orang jahil. Khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Ambillah sifat maaf. Perintahlah kepada yang baik. Berpaling dari perbuatan orang-orang yang jahil. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Bi khuluqin hasan, ya. Berlakulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Tentunya sedangkan manusia secara umum kita berlaku dengan yang baik. Bagaimana dengan suami kita? Bagaimana dengan suami kita? Suami itu bukan karyawan dan kita bendahara. Gajian setor sama istri. Pemasukan dan pengeluaran lapor ke istri. Gajian atau naik gaji lapor ke istri. Akhirnya ketika suami ingin sesuatu minta kembali ke istri. Akhirnya suami seperti ini ya tercekik oleh istri. Ya bisa apa-apa dia. Keuangan dipegang. Maka termasuk akhlak yang baik intinya istri yang penting nafkah cukup. Dia enggak perlu tahu berapa pendapatan suami saya. Itu enggak perlu tahu. Kenapa dia enggak perlu tahu?
Karena kalau tahu, muncul niat, tambah naik gaji sekarang kan. Ini perabot-perabot sudah pada lama, kita mau gantilah. Kenapa? Pikirannya muncul kenapa? Karena tahu naik gaji. Maka sebagai istri, dia yang dipikirkan tugasnya. Ya, jelas sudah dipenuhi nafkah, ya. Maka dia tidak perlu masuk terlalu dalam pada hal-hal yang merupakan suami, berkaitan dengan gajinya, berkaitan dengan dia kasih orang tuanya, harus tahu ke istri dia. Ini enggak boleh seperti ini. Iya. Kemudian yang keenam yaitu dia menjaga agama, atau dia menjaga dirinya. Ya, dia menjaga dirinya. Maka dia tidak tabarruj. Ya, dia tidak tabarruj, dia berdandan ala jahiliyah kecuali kepada suaminya. Dia tidak berduaan dengan ajnabi yang bukan mahramnya. Ya. Dia tidak melihat ya kepada selain suaminya. Ya. Kemudian yang ketujuh, dia tidak keluar dari rumahnya kecuali atas izin suaminya. Ya, dia tidak keluar dari rumahnya kecuali atas izin suaminya. Ya. Dia minta izin kepada suaminya. Ya. Kemudian yang kedelapan, dia menjaga rahasia. Ya, menjaga rahasia. Jangan dia menyebarkan rahasia suami. Ketika punya masalah dengan suami, rahasia suami diceritakan. Ya. Bahkan rahasia suami dibikinin status. Status di WhatsApp lah, status di Facebook lah, status di habis sudah suaminya. Ya. Makanya dosa besar, liyadzubillah. Jadi dia menjaga rahasia. Ya, khususnya apa yang terjadi antara mereka berdua. Ya. Hal-hal yang terjadi antara suami istri. Ya, diceritakan kepada orang lain, ini muskilah. Ya. Kemudian yang kesembilan, yaitu dia melakukan urusan rumah sesempurna mungkin. Semampu dia. Jangan masak ya, asal masak. Kenapa ya? Kan suamiku sih, bukan di pesta. Bukan pesta suamiku. Ya kan? Berdandan, ya berdandan. Ya, apa katanya? Kalau pesta baru. Kalau untuk suaminya, ya, kan suamiku. Ya kan? Maka dia melakukan tugasnya sesempurna mungkin. Ya. Kemudian yang ke-10, dia memiliki sifat qanaah, merasa cukup. Ya, dia memiliki sifat merasa cukup. Ya, tak ringkas-ringkas saja ya. Nanti enggak kebagian hak istri. Ya. Yang ke-11, dia berhias. Ya, dia berhias. Woi, 10 menit lagi isya'nya. Khairan insyaallah. Ringkas saja kalau begitu. Yang ke-11, dia berhias untuk suaminya. Yang ke-12, dia menerima ajakan ke tempat tidur. Ini sampai beberapa hadis ya. Saking pentingnya hal ini. Ya, pokoknya kalau bukan udzur syar'i, ada halangan syar'i atau lagi sakit, adapun alasan yang lain, bilang lagi masak, lagi mencuci, lagi apa, itu bukan alasan. Ya, kompor bisa dimatikan, mesin cuci ya putar sendiri. Ya. Enggak bisa jadi alasan. Intinya jangan dianggap remeh.
Intinya jangan dianggap remeh. Tapi kemudian yang ke selanjutnya yaitu hak istri atau kewajiban suami. Yang pertama adalah nafkah. Nafkah lahir batin. Ya. Ya. Yang kedua adalah rumah. Ya, rumah yang sesuai kemampuan. Ya, rumah, pakaian. Yang ketiga adalah pendidikan, mengajari istrinya ilmu agama, membimbing istrinya. Jadi kalau pergi ta'lim, ajak juga istrinya. Bukan cuma suami mau ta'lim, ya. Istri juga. Baik. Yang keempat, dia menimbang antara hak. Ya, dia menimbang antara hak. Artinya, kadang dia sama teman-temannya ketawa ketiwi, ya. Tapi di rumah sama istrinya bagaikan singa padang pasir. Ngeri. Tapi di luar, masya Allah, di rumah ngeri. Sangar. Nah ini dia harus menimbang, sama orang lain senyum, masa sama istri gak senyum. Iya kan? Baik. Yang kelima, bergaul dengan pergaulan yang baik. Ya, pergaulan yang baik. Pokoknya apa saja yang baik-baik dilakukan, menumbuhkan rasa cinta, ya. Diminumin misalnya, disuapin, ya. Di apa-apa yang menumbuhkan rasa cinta, bercanda misalnya, iseng-iseng misalnya, ya kan? Saya kira pengantin lama tahu itu, ya. Baik. Kemudian yang ke-6, dia berbaik sangka. Cemburu sih cemburu, tapi ingat, dahulukan baik-baik sangka. Ya, banyak istri yang jadi korban gara-gara cemburu tidak tabayun, ya. Maka dia hendaknya berbaik sangka terlebih dahulu, hati-hati dengan buruk sangka. Ya. Kemudian yang ke-7 yaitu meluruskan istri ketika bersalah. Karena istri itu memang dari tulang rusuk yang bengkok. Maka dia luruskan dengan cara yang tidak keras tapi juga tidak lembut. Dikondisikan. Karena tulang rusuk itu kalau dipaksa dia patah, kalau dibiarkan tetap bengkok. Maka dikondisikan. Ya, dikondisikan. Ada jurus-jurus pamungkas, ya kan? Ayo belanja dulu. Ya kan? Ngemol dulu. Adalah cara-cara lain. Kemudian yang ke-8, mawaddah warahmah, dia bersifat kasih dan sayang, ya, kasih dan sayang, ya. Kemudian dia membantu pekerjaan istri. Jadi bukan kewajiban suami, tapi sebagai suami yang baik dalam menumbuhkan rasa cinta, dia membantu pekerjaan suami, pekerjaan istri. Misal dia mencuci piring, atau dia potong sayur, atau dia kerja ikan, atau apalah, apa namanya, sebagai yang disebut dalam hadis, ya, kita ringkas saja. Kemudian apa namanya, menjaga kebersihan. Sebagaimana istri harus terlihat cantik, suami juga harus terlihat ganteng, iya kan? Jangan mau istri saja yang cantik baru dia, iya kan, mandi aja jarang. Baik. Saya kira itu mungkin, ya. Intinya membangun keluarga sakinah. Yang jelas pernikahan itu sudah bikin sakinah kalau masing-masing suami dan istri menjalankan fungsinya, dan dia lakukan karena Allah. Ingat, ya, lakukan karena Allah. Maka insya Allah tercipta keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah setelah ta'lim ini pengantin lama serasa baru lagi. Baik, subhanakallah bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.